Menteri Agama Yakut Kholil Qomas mengingatkan kepada para petugas haji harus fokus untuk melayani para jemaah yang merupakan tamu Allah. Ia berharap para petugas mampu bekerja total dan berdedikasi tinggi. Setelah digelar selama 10 hari, bimbingan teknik petugas penyelenggaraan ibadah haji 1445 Hijriah ditutup oleh Menteri Agama Yakut Kholil Qomas. Menteri Agama memantau perkembangan para peserta bimbingan teknis petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH. Yakut kembali mengingatkan tugas berat para petugas PPIH, petugas harus mampu bekerja total dan berdedikasi tinggi dalam melayani jemaah haji. Saat ini Arab Saudi tengah mengembangkan layanan haji yang mutakhir dan serba digital agar setiap jemaah dapat dipantau secara detail. Kita semua di tanah suci nanti bersama dengan layanan jemaah dan sesuai dengan komitmen kita semua bersama tidak menghindari segala kejadian.